This is HS on Wheel. Nama saya Arfiandi Isniandaru, saya dari komunitas Elite Squad. Saya pakai mobil Daihatsu Sirion tahun 2014 dengan tipe standar. Kenapa saya memilih dengan mobil ini? Karena satu, kelebihannya irit, kedua, bodinya yang semok, enak untuk dimodifikasi. Dan mobil ini saya beli dengan jerih payah saya sendiri, dari mulai standar sampai saya modifikasi. Ini mobil saya pakai buat harian sampai saya ganti velg. Di sini saya nge-review dari kaki-kaki saya dari mobil. Di sini ada per udah saya custom pakai punya Mercy dengan chamber 0,2 untuk depan dan untuk belakang chamber 1-1. Saya mengganti pelek saya dari ukuran 14 naik ke 17 dengan lebar depan 8,5, belakang dengan lebar 10. Dan di sini saya pakai ban Accelera dengan tipe THIR, lebarnya 205/40 dengan ring 17. Kenapa saya di sini pakai dengan pelek HSR Wheel? Karena satu, dengan bentuknya yang elegan, dan saya juga suka dengan colongnya karena saya mau ngambil tipe Hellaflash di mobil saya. Dan juga saya di sini juga mendapatkan HSR Wheel dari rekomend dari teman-teman saya juga, makanya di sini saya pilih HSR Wheel yang mantep untuk desain mobil saya. Saya mendapatkan info dari sosmed dan acara Gias kemarin, saya nemu dengan pelek ini yang saya inginkan. Lalu saya masang pelek ini di dealer Queen Karawaci Tangerang. Setelah saya menggunakan velg dan ban ini, saya merasakan kenyamanan yang lebih enak daripada sebelumnya yang saya pakai. Dan untuk dibawa untuk kenceng itu juga lebih enak, pelan juga lebih enak. Jadi terasa nyaman untuk menggunakan pelek dan ban ini. Untuk interior di sini saya standar, masih bawaan pabrik, tapi saya sudah menyukainya karena untuk kayak speedometer dia lebih sporty, untuk lekukan-lekukan dashboard juga lebih manis. Dan yang saya suka ya dari tipe speedometernya yang udah LED juga. Untuk belakang saya sudah custom di sini pakai subwoofer dengan tipe JBL dengan 12 in double coil. Terima kasih untuk TKB Group yang udah mereview mobil saya. Untuk TKB Group, semoga semakin sukses, maju terus. Dan untuk HSR Wheel, semakin keluar produk baru yang lebih elegan, motivasinya yang lebih bagus, dan lebih keren dipasang di mobil lagi. Sampai jumpa untuk lain waktu. Bye.